Penyanyi dangdut Ikke Nurjanah sempat mengalami ketakutan berlebih lantaran pandemi virus corona yang semakin merebak di Indonesia. Ditemui dalam sebuah kesempatan kemarin siang, ibu satu anak itu mengaku dirinya sempat parno untuk keluar rumah karena virus corona. Ikke, begitu ia disapa, tak ingin terpuruk dengan keparnoannya itu. Ia memberanikan diri untuk tetap bisa beraktivitas di luar rumah untuk melakukan kegiatan yang penting dengan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah. Lantas, hal apa saja yang Ikke Nurjanah lakukan demi menghindari virus corona? Di karyawan sih ada di, saya kan ada sekolah musik, jadi ada mungkin kita nggak melakukan hal yang sifatnya memutuskan apa yang menjadi hak mereka ya, tapi banyak aktivitas yang akhirnya balik ke rumah, jadi ada adjustment untuk misalkan gaji karyawan, tapi kita tidak memutus untuk tidak memberikan apa yang menjadi hak mereka gitu. Ya, kita juga berdampak, tapi kita sebisa mungkin tidak memutus tali rezekinya mereka atau haknya mereka gitu sih. Terus kalau aku pribadi di rumah ya, alhamdulillah lah sebisa mungkin tetap seperti biasa. Hal terkecil ya kita jagain dulu gitu. Jadi lingkungan rumahku, keluarga, ibu, bapak, semua yang paling terdekat dulu kita jagain. Hal lain yang sifatnya bisa kita lakukan di luar, biasanya kita bersama-sama sama teman-teman gitu. Ya, satu hal yang ngebantu pekerjaan itu memang aplikasi ya. Itu aku ngerasain banget bahwa aplikasi itu penting. Kalau biasanya karena mau nggak mau kita harus melakukan telekonferensi atau komunikasi sama orang yang nggak cukup dari 2, bisa 5, 6 gitu. Tapi karena saya terlibat dalam organisasi dan ada beberapa pekerjaan yang sifatnya harus meeting ya, baru merasakan gitu bahwa oh, aplikasi ini sangat membantu. Itu paling penting. Tapi enak kok, bisa ngatur waktu ya di rumah gitu. Jadi lebih santai, yang penting adalah mengukur waktu orang-orang yang memang menjadi teman meeting kita gitu. Siapa aja bisa kita atur. Walaupun pertamanya, honestly atau jujur saya agak gaptek dengan aplikasinya. Ya gimana ya gitu kan. Ya kita kan standarnya kalau aku biasanya memang cuma WhatsApp group, kita cuma telekonferensi gak terlalu banyak gitu. Terus Telegram dan sebagainya. Ini ada aplikasi lain yang ternyata mempermudah pekerjaan kita. Itu nolong. Yang parno gak sih? Awalnya parno. Jujur awalnya parno. Terus kan banyak hal yang kita dapat ya secara informasi di televisi kah, terus saya ada di pergizi, terus saya ada di sanitasi, terus saya dengar banyak sekali informasi yang diberikan pemerintah di media-media yang lain. Jadi secara global garis besar kita harus apa, itu yang saya tanemin dulu. Tadinya batuk sedikit saya panik, terus batuk sedikit saya panik gitu ya. Aduh, enggak nggak ya, apalagi kalau tiba-tiba ada momen saya harus keluar sebentar. Sampai harus kalau belanja aja jujur kadang-kadang aku agak, aduh nggak apa-apa nggak ya. Tapi alhamdulillah saya datang ke tempat belanja yang biasa saya tuh, saya ngerasa bahwa tempat belanjanya juga sangat protek. Bagaimana masuk mesti cuci tangan dulu, terus ya banyak hal yang mereka juga protek sama tempatnya. Jadi saya juga ngerasa safe. Jadi memang benar-benar semua butuh concern, semua butuh fokus. Yang paling penting apa yang menjadi urgent pada saat menampik corona ini, itu yang saya lakukan. Aku sih yang pasti menjaga gizi seimbang. Artinya tadinya yang kita tuh nggak paham bahwa hal-hal ringan yang ada di rumah itu menjadi imun kita saat saya makan. Bener-bener yang kita jaga makanannya, yang tadinya mengurangi atau berkurangnya sedikit sayur dan buah sekarang agak diperlukan. Karena saya orang yang cenderung pengennya alami ya, menjaga itu alami. Tapi prinsipnya pada saat saya tahu bahwa saya lelah, saya pasti mengkonsumsi suplemen. Karena buat saya itu penting ya. Ternyata di rumah aja pada saat kita nggak maintenance itu suka drop juga. Apalagi katanya pas faktor psikis itu bikin drop kita gitu. Anes aku agak awal-awalnya agak deg-degan. Tapi belakangan sudah lebih stabil, sudah bisa menjaga ritmenya. Yang pasti kalau udah di rumah aja itu memang jauh lebih tenang. Walaupun kadang jujur boring ya gitu. Kita bosen gitu di rumah gitu. Cuman keluar rumah cuman keliling, naik tol turun lagi juga enak. Tapi tidak benar-benar keluar dan di waktu yang memang diatur. Jadi buat aku, ya kita memang harus sabar untuk kebaikan. Mengingatkan ya, aku, di kakak. Aku
kan Dira sama papanya. Hmm. Jadi aku bertanya terus, gimana hari ini? Aku udah 4 minggu nggak keluar rumah. Ye, aku kangen sama mall. Oke, ketika anak seminggu dua kali ke mall ya. Ya, tapi buat dia, aku nggak tahu, mak aku sugesti, aku ngerasa lebih penting untuk stay home aja. Katanya gitu. Bapak juga bilang stay home. Oh ya, udah paling bener gitu. Aku juga kepikiran ya. Kalau lagi dia ada di aku, mungkin aku masih lebih melihat. Tapi kalau lagi sama bapaknya kan, tapi bapaknya juga ngejaga untuk dia stay home. Alhamdulillah sih. Setiap aku tanya, enggak, aku nggak kemana-mana. Gitu. Aku juga takut. Yang di bawah itu. Aku tuh kan banyak yang bilang kemarin ponpom apa itu, ya, itu segala macam. Buat aku memang sebenarnya sesuatu yang natural itu bagus. Cuman emang aku kemarin sempat agak intens dengan kayak jamu apa jahe. Jahenya jahe merah. Mm-hmm. Terus aku cuman yang bisa aku dapat di rumah bawa jahe merah dengan gula aren. Di enak-enakin aja ya. Dengan serehnya, dengan kayu manis ya, apa segala macam. Itu aja sih sebenarnya. Yang lainnya memang lebih diekstrakan menjaga kondisi tubuh, olahraga. Ternyata berjemur itu memang enak. Ngenakin ternyata, sehat. Dan itu dilakukan.